Sekalian. Ketinggalan bos saya, Tan Sri Ismail Cik Ros. Sebab dia bos besar lah. Tadi siapa pun tak sebut nama dia. Saya pun, tak tahu. Tentang kami dah pencet. Yang berhormat, saya nak pergi terus kepada keadaan. Kerana saya ambil daripada ketika saya menjadi ahli persatuan pegawai yang diwartakan tahun 2005. Inilah IPCMC yang kami perjuangkan sehingga dia postpone sampai hari ini. So, I would like to take you from there on until today. Pertama, saya nak tanya yang berhormat. Mengapa perlu ada satu badan yang menjaga, mengawal, melihat segala-galanya ke atas PDRM, Badan Penguatkuasa Ulung Negara ini? Padahal yang berhormat sendiri, sebagai seorang peguam, lebih faham kuasa rasuah. I give you one very simple example. Seorang penjaga tandas, tandas awang, duduk di meja, datang seorang yang agak sombong, saya nak guna tandas OKU sebab lapang. Tak boleh. Bawa keluar duit RM3 bagi, boleh. Kuasa. Kuasa penjaga tandas. Kita tak nampak. Tapi ini berlaku. Kerana dia nak bilik tandas yang mudah, yang besar. Sama juga yang lain-lain. Developer perumahan datang jumpa dengan pihak persekutuan tanah. I would like to gunakan tanah reserve yang di tepi sungai ini untuk jadikan jalan supaya dia tak makan projek perumahan saya. Saya nak buat tempat parking. Tak boleh. Ini tanah kerajaan. Negotiate pergi, negotiate lagi. Dua unit untuk you, dua unit untuk anak you. And I give you, you nak pergi mana? Nak pergi Australia? I will give you 100,000 and you go. Lulus. Boleh. Ada laporan yang dia akan buat. Menjadikan tanah reserve kerajaan boleh. Mengapa? Orang tak tahu. Kerana benda itu berlaku dalam bilik aircon antara dia dengan pegawai PO tu saja. Tapi polis ini berlaku di lapangan. Yang berhormat, please. Can I have your attention, please? Anggota polis trafik di lapangan, di tepi jalan, semua orang nampak. Tahan satu kereta, speeding, lalu datang ke tingkap, minta lesen, bagi lesen, bercakap pergi, bercakap mari. Nampak kesalah ini, terus pergi ke kereta. Tiba-tiba datang balik. Nobody knows what actually transpired. Tetapi ia adalah satu persepsi. Kereta yang ditahan kemudian-kemudian-kemudiannya nampak. Pergi ke kereta, datang balik. Terima kasih, salam, masuk dalam kereta, jalan. Persepsi. Polis ambil rasuah. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku? Tahan. Pakcik, pasal apa laju ni? Saya nak balik, mak saya tengah uzur, tengah nazar. Pakcik jangan laju. Kalau pakcik laju, mak pakcik yang uzur, pakcik yang meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya. Saya kesian pada pakcik. Jangan macam ni, pakcik. Terima kasih lah. Dia pun balik ke kereta. Isteri tanya, apa abang? Polis tu tadi tahan sebab kita laju. Abang bagi tahu kat dia, dia kata, jangan laju, nanti pakcik jadi apa-apa, lagi pakcik lagi susah. Baiknya polis, bang, ni bulan-bulan puasa ni, bang. Bang ambil kuih ni, bang, bagi kat dia buat buka puasa. Bagilah RM10, bang, untuk dia beli air ke apa ke. Ikhlas. Datang dengan RM10 dan kuih, bagi kepada budak polis. Kata, tak boleh, ni jangan, saya dah lepas, pakcik baliklah, bawa pelan-pelan. Cermat sikit atas jalan raya. Tak, saya ikhlas, isteri saya pun ikhlas. Tolonglah. Oleh sebab tak nak buang masa, budak ni pun ambil bungkusan, ambil duit salam, ambil tak mengkaitan. Polis ambil rasuah RM10 tepi jalan. Ini berlaku. Bagaimana kita nak menangani masalah yang begini? Di lapangan, di sana, sini, semuanya berlaku di depan mata. Dan orang membuat persepsi. Tidak tahu apa yang berlaku, dialog apa yang mereka bercakap. Bagaimana? Siapa yang jadi mangsa? Lalu masyarakat mula bercakap. Masyarakat mula membenci polis. Padahal dia orang tak tahu polis ni POLIS itu saja pun pasal orang lain ia susah. POLIS.
Inilah dia yang terjadi. Oleh itu, saya sokong FPCMC ini. Tapi bukan dalam bentuk yang sebegini. EAIC ini dibesarkan, letakkan IPCMC di dalam itu, fokus kepada polis, tetapi merangkumi kepada semua penguasa, tak kira siapa. Apakah kerajaan, maaf saya gunakan bahasa yang bagi membolehkan orang faham, apakah kerajaan buta dan pekak dengan apa yang berlaku baru-baru ini dengan kad pengenalan 1,000, 2,000 palsu? Mengapa tidak ada tindakan? Mengapa diam? Mengapa polis ni semua ni nampak sangat salahnya? Terus, masalahnya diam. Datuk cakap lagi, belum dapat jawab lagi. Datuk cakap. Tan Sri saya ni, Allah mak. Tak boleh Tan Sri, ketak untuk ni. No, when I'm angry, I get shivered. Tak boleh. You are okay, I know, because you are a lawyer. Likewise, I am. I'm sorry. Bukan nak tunjuk kata saya, tapi saya ni lawyer yang ada lebih 1B, lawyer bobok. But I have my LLB. 1989, I got my degree. I think you were still studying, I think at that time. Were you? 1989. Oh, you are already a lawyer at that time, I suppose. Oh yes, we were together. Anyway, inilah dia persepsi begini. Saya harap tolonglah, janganlah dijatuhkan semangat 140,000 orang anggota polis yang balik termenung memikirkan apakah masa depan aku. Kami yang pensyen ini pun, Tan Sri Ismail Cik Ros ni, tak ada kerja dia ni pun. Duduk dalam Facebook, dalam ni, duduk cakap pasal ni, apa nak jadi kita ni, apa nak jadi budak-budak kita ni. He has been there. Masuk hutan, keluar hutan. Do you all know? Polis masuk hutan, keluar hutan. Siapa tak tahu? Tak ada orang yang faham di segi pertahanan negara ini bagi musuh dalam negeri adalah kerja polis mutlak. Tentera hanya apabila diminta oleh ketua negara untuk membantu. Tetapi bila cakap luar, oh kamilah mempertahankan negara. Kamilah askar membela bangsa. Tak adanya. Musuh luar je yang mereka akan menjalankan tugas lain atas permintaan ketua polis negara. Please understand that. Ini yang ditanggung, masuk hutan 2 bulan. Janji 2 bulan, 2 bulan setengah. Tak ada heli lah, ada tempat banjir lah, tak boleh balik lah. Yang nak ganti tak boleh balik lagi lah. Do you all know? No, you don't know. Dan mereka ini, apakah adat dalam polis? Tuan ni apa ni, kena buat macam ni? Buat dulu, baru komplain. Kau dah buat dulu, dah siap tak komplain? Buat apa lagi, balik tidur lah. Betul tak? Buat dulu, baru komplain. Betul tak? Tanya mereka, inilah dia adat dalam polis.